Selamat okay, bergabung di keluarga besar HSN Wheel. Okay. Semoga di tahun 2022 ini bersama brand ambassador yang lain kita bisa sama-sama majuin HSN Wheel, Mas. Amin, Mas. Siap. Nah, terus apa tuh? Untuk tahun 2022 ini lu kan udah selesai bangun SL500-nya nih, yeah, kan? Yeah. Kita udah project catalog dari tahun lalu, udah setengah tahun yang lalu udah beres, sampai sekarang udah beres. Semuanya udah hampir udah ibaratnya 90% kali ya, yeah, tinggal yeah, ada minor-minornya aja kan. Nah, supaya tahun 2022 lebih seru lagi, gua mau nantang lu nih, Mas. Gua mau kasih challenge nih buat lu. Apa tuh, Mas? Challenge-nya adalah, jangan kaget ya. Apaan? Jadi, nih, gua ada duit 1M. Oke. Nih, duit 1M ya di dalamnya. Terus, buat apaan nih, Mas? Ini buatnya, sabar dulu dong. Ceritanya udah gini. Apa ya? Gua mau kasih lu duit 1M ini. Tujuannya adalah lu bangun mobil, terserah lu mau pilih mobil apapun, ya kan? Jenisnya apa, mau dimodif seperti apa, cuma tujuannya satu doang, Mas. Apa tuh? Bikin mobil ini pecah juga kayak SL500 atau bahkan lebih dari itu. Tunggu, Masnya gimana sih ini? Iya, jadi ini duit buat lu 1M, ya kan? Terus lu beli mobil, lu modif suka-suka lu mau seperti apa. Gila. Tujuannya adalah pokoknya mobil ini harus pecah, ya kan? Ini kan di bulan apa nih sekarang? Bulan 2. Nah, gua kasih waktu 4 bulan untuk bangun. Jadi bulan 6 mobilnya udah harus kelar. Oke? Okay? Pergunakan uang ini dengan sebaik-baiknya. Ya, we'll see. Kita lihat nanti lu mau bikin apa, Mas. Kan lu kan terkenalnya karsin, jadi ya, gue yakin lah dengan kemampuan lu. Ya kan? Nah, ini dengan duit ini, lu pake, ya gue harap sih mungkin langsung segera bergerak ya, karena 4 bulan, cukup gak sih, Mas, waktu 4 bulan untuk bangun mobil? Ya, cukup, tapi nah, mungkin cukup. Ada mepet ya, mungkin ya. Ya kita gak tahu deh kalau dari situ. Mesti cari mobil dulu, apa ya? Dia dari cari mobil, konsep, bikin macam-macam kan, gue bikin pelek dan lain-lain lah, pokoknya semuanya Airsus ya. Airsus ya, 6 bulan lah. Ya enggak tahu itu terserah lu kan, mau pakai Airsus atau mau pakai lowering kit doang atau mau pakai coil cover, terserah. Pokoknya intinya gua sih, pokoknya intinya simpel aja, Mas. Mobilnya harus pecah. Mobilnya harus viral. Ya kan? Limitnya segini, ya kan? Keburu lah ya. Ya harus keburu, gue yakin lalu bisa, Mas. Bener-bener bisa. Tahun 2022. Tadi usahanya semaksimal. Supaya lu gak bosen, Mas, sama SL500 terus. Jadi saya nambah mobil nih, Mas. Ya, nambah mobil. Aduh, dong. Gila, HSR emang. Saya SL500 kan udah kelar. Sakit jiwa. Iya kan? Kalau kan nanti hidup lu bosen di 2022 ini, jadi... Nih. Oke, Mas, saya coba ya, Mas ya. Iya. Di dalam... Ini sih udah dihitung sih sama tim kita, jadi tinggal di bawah aja. Ini store dulu berarti ini ya, mau ya? Iya, iya. Kecuali lu mau beli mobilnya cash. Oh, boleh juga. Oke, okay, sip, Mas. Kita coba ya, Mas ya. Iya. Mudahan bisa. Good luck, Mas. Thank you. Pokoknya mobilnya harus pecah, harus viral. Aduh, iya. 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 Siap, Mas. Ke bawah ya, Mas. Iya, bawah, Mas. Sip. Oke, okay. Jadi kemarin kan kita udah dikasih duit sama HSR 1 miliar nih. Mereka ngasih duit untuk ke gue untuk cari mobil, untuk habis itu gue bangun sampai bisa jadi pecah banget. Ini gue lagi di Blok M sekarang nih. Sebenarnya gue udah ada sih barang inceran gue, tapi ya kita lihat dulu ya. Yuk, lihat yuk. Oke, gue udah di Glorious Motor nih sekarang.
Jadi ini Rehan yang punya Lurus Motor. Kemudian dia anak camper gang juga ya. Iya. Gimana lanjutnya? Senang gue gimana? Ada, senang lo. Tapi gue mau nawarin mobil ini dulu. Ini lebih kecil. Seri 3, 2013, 320 e-sport. Sebenernya ini lebih cocok buat Mas. Coba gue lihat dulu. Boleh. Boleh lihat dulu Mas. Suaranya cocok banget sih Mas. Untuk projekan baru. Tapi kayaknya gue ke seri 7 deh kan. Tapi gue tahu sih lo memang kelihatannya emang kepengen. Gue tahu kan gue pengennya apa kan. Iya. Ini mobilnya tetap buat lo nih sebenarnya. Paket lengkap lah. Semua sedan besar yang udah beli babe banget kan. Kasaran banget. Ini tahun berapa nih jadinya? 2011. Ini 730 Li. Kilometernya 44.000 miles. Lebih ini oke banget lah Mas. Ini gue banget. Iya. Gue banget. Gue udah ada yang roster kan kemarin. Iya. Gue mau coba yang sedan gede sekarang biar gue bisa kondangan pakai mobil. Iya, bisa bawa kemana-mana. Ini treknya enak sih Mas. Nyaman lah Mas. Oke. Coba lihat dulu ya. Boleh dong Mas. Silakan Mas. Jadi gimana Mas mobilnya kira-kira? Tapi di sini tunggu dulu Mas, sebelum Mas ambil terus semuanya bisa scan, bisa mau cek di banker sih bisa. Gak usah lah, gue udah percaya malu lah, lo kan udah testimoninya udah bagus banget tuh. Alhamdulillah. Oke, nanti gue transfer langsung. Oke, okay, deal lah pokoknya. Thank you ya. Iya, makasih ya. Mas. Gue towing aja, tolong di batu atau aman Mas, nanti di towing kita. Siap Mas. Oke, akhirnya ini mobil udah sampai rumah. Jadi challenge-nya dari HSR yang dikasih duit 1M itu gue udah dapet mobil ini. Jadi ini tuh seri 7 tahun 2011. Terus ini yang long ya, jadi F02 long wheelbase. Kenapa gue pilih mobil ini? Karena gini, sebelumnya kan gue pakai BMW ya, M46 Coupe. Habis itu gue ganti Mercy. Kayaknya tapi kayak jiwa gue masih BMW gitu loh. Terus gue pengen banget mobil gede. Kayaknya mobil gede, ambles. Terus habis itu aggressive fitment, kayaknya keren banget aja. Jadi gue pilih mobil ini, seri 7 ini. Ditunggu ya jadinya. Terus habis itu makasih ya buat Glorious Motor yang udah bisa dapet cariin gue mobil ini. Sama si Ghoster Towing yang udah nganterin dari Blok M ke Galaxy. Cepet banget gila nganterinnya. Thank you loh Ziko. Jadi sampai ketemu di jadinya mobil ini ya. Thank you.